Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kerjaan saya ngontrol bangunan. Tadi paket-paket buku, sekarang ngontrol bangunan. Bentar lagi ngajar pengajian. Setelah itu lanjut keluar kota ngajar lagi. Nah ini apa yang saya bilang dengan pembangunan asrama santri Majelis Ar-Raudhah. Ini akan dicor lantai 4. Insya Allah harapan saya, harapan kami semua, bulan depan keempat lantai sudah selesai. Nah, kalau Anda ingin ikut andil untuk proyek ini, pengecorannya dan juga pelunasan tanahnya, karena tanahnya masih hutang. Dari angka 7,7 M, Alhamdulillah, Oktober kemarin hanya menyisakan hutang 4M. Hanya menyisakan hutang 4M. Insya Allah tiap bulan kita akan angsur minimal 500 juta. Untuk November ini kita usahakan lebih dari itu. Maka siapa yang ingin ikut andil untuk proyek akhirat ini, insya Allah barokah buat semuanya, untuk masa depan kita dan masa depan generasi bangsa ini, masa depan umat Islam, agar tempat ini menjadi tempat yang baik, yang manfaat. Maka Anda bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Apalagi yang mau kita sisakan dari hidup ini kalau bukan kebaikan. Waktu kita tinggal sedikit, kontrak kita tinggal sedikit. Kita nggak tahu berapa tahun lagi kita akan tinggal di dunia. Maka sebelum kita pindah ke sono, yuk kita kirim-kirim dulu barang-barang kita ke sono. Ya, kita kirim bahan-bahan bangunan ke sana. Biar kita punya bangunan di akhirat, punya bangunan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngirimnya dari sekarang, bahan bakunya dari sini. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk menanam, panennya di akhirat. Nah, bangunnya di sana itu, sementara bahan bakunya dari sini. Karena itu ikhwani rahimakumullah, saya ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas sumbangsihnya selama ini, dan kapanpun juga dalam bentuk apapun, doa, share, materi, apapun lah, apapun yang menjadi sumbangsih Anda, Allah yang akan membalas. Dan Allah mengerti setiap niatan kita. Allah membalasnya dengan kemahakuasaan dan kemahakayaan dan kemahadermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan biar segera bisa dicor, manfaat, jadi, dan nanti hall bisa dipakai untuk terima tamu. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Jangan lupa cek nomor rekeningnya di layar monitor. InsyaAllah barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.